Halo guys, gue Erwin. Hari ini kita akan menyelesaikan Steward B ya, Very Hard, boss terakhirnya chapter 11. Di sini kita tankernya menggunakan Karin ya guys. Untuk item dan formasinya bisa kalian lihat di akhir video. Sekarang untuk strateginya, ini kalian auto di Karin semua. Lalu biarkan Karin dipukul dua kali guys. Waktu dia nge-heal pertama langsung kalian mundurkan guys. Oke, soalnya kalau kalian terlambat nanti Delonya bakal mati guys. Jadi nggak boleh terlambat ya. Ini kita DPS terus sampai dia mengeluarkan ini yang kita diteleport ke belakang itu guys. Nah ini. Lalu setelah ini kalian jalankan ke pojok yang sebelah kanan guys. Lalu targetkan ke yang warna ungu guys. Yang warna ungu itu nanti bisa vakum. Jadi kalau kita vakum kita nggak bisa menghindar ya kalau kena vakumnya. Jadi kayak kesedot gitu guys. Oke, setelah yang ungu mati kita bunuh yang biru. Lalu kabur dulu ya, hindari AOE-nya dulu. Nah, setelah ini kita DPS seperti biasa guys. Hindari semua yang ada cache-nya, lalu kita DPS lagi guys. Jadi untuk melawan si B ini kita memerlukan 3 DPS guys. Jadi kalau 2 DPS kurang ya, jadi harus 3 DPS. Ini yang pasti harus digunakan adalah Delon guys. Ini saya baru kelar ya, soalnya Delonnya baru dapat dari yang event 77 itu. Sebelumnya DPS saya cuma si Russell dan si Cosette guys. Jadi gagal terus. Ini begitu ada 3 DPS langsung menang ya guys ya. Oke, kita DPS lagi guys. Ini habis ini kita DPS terus sampai kita diteleport ke belakang lagi guys. Oke, ini Delon saya masih belum full ya potennya. Jadi kalau nggak salah tadi level 9 poten attack-nya. Dan lainnya polos ya, level 5 kalau nggak salah poten yang defense sama HP-nya. Setelah ini kita akan diteleport lagi ke belakang. Nah untuk yang kedua ini kalian maju ke tengah guys, jadi jangan ke samping tapi ke tengah. Nanti si B akan mengeluarkan skill yang lingkaran ini, Forsaken Lord. Hindari dulu, bawa ke samping lalu bunuh yang ungu guys, seperti yang tadi. Harus cepet ya bunuhnya. Setelah yang ungu mati, siap-siap bunuh yang biru. Lalu hindari ini guys, jadi hindarinya jangan berhenti ya, jalan terus soalnya ada ledakan yang lingkaran itu guys. DPS lagi sekarang. Jadi yang susah di B ini waktu dia mengeluarkan itu guys, summon 2 anak buah itu guys. Jadi selama kita bisa bunuh itu kita bakal menang ya. Ini Karin saya sekarat, hindari dulu guys. Jangan sampai Karinnya mati ya, kalau Karinnya mati sudah pasti kalah, kalian ulang aja. Jadi di sini yang diperlukan itu si Karin dan si Delon guys. Yang lainnya bisa diganti. Di sini Russell saya jadikan semi DPS ya. Jadi itemnya nanti kalian ganti dengan skill level up. Jadi kita ambil cuma yang minus defense-nya aja. Yang skill 2-nya kalau nggak salah. Itu nanti ada minus defense-nya. Jadi pukulan dari yang lain sakit guys. Kalau kalian punya DPS seperti Miss V atau Shen juga bisa dipakai. Bisa kalian gantikan untuk Cosette kalau nggak punya Cosette guys. Oke, setelah ini kita akan di teleport ke belakang lagi ya. Ini yang teleport terakhir ya. Yang di sini kalian maju tapi jangan berhenti guys. Jadi jalan terus. Nanti akan keluar lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah itu hindari guys, jangan sampai kena. Soalnya itu sakit. Lalu kita bunuh yang ungu seperti tadi. Hindari dulu, jangan sampai kena AOE-nya dia. Oke, yang ungu sudah mati guys. Sekarang kita tinggal yang biru aja. Jadi kita bunuh dulu anak buahnya, baru kita incar bosnya guys. Ini hindari dulu AOE-nya dia. Oke, ini sudah aman guys. DPS lagi di sekarang. 39% lagi, harusnya noted ya ini. Oh ya, Steward B ini cuma menteleport kita ke belakang 3 kali ya. Jadi semua anak itu cuma 3 kali. Setelah 3 kali, skillnya dia bakal ganti. Jadi dia ketambahan skill yang seperti lingkaran di tanah yang sakit itu guys. Yang kalau kena langsung mati. Habis ini saya akan tunjukkan, harusnya dia bakal mengeluarkan lagi setelah ini. Nah ini lingkaran seperti ini ya. Nah dia bakal mengeluarkan itu secara random guys. Jadi tiba-tiba keluar di tanah. Jadi kalau kalian lengah bakal mati ya. Itu sekali kena itu pasti mati soalnya. Ini 26% lagi. Delon saya mati ya. Ini jadi saya hanya menggunakan Cosette dan si Karin. Ini semoga bisa ya, nutut ya, 24%. Ini nanti dia bakal rek ya. Ini untungnya sudah tidak bakal summon lagi ya, sudah 3 kali summon. Jadi dia bisa kita DPS terus. Ini hindari dulu yang lingkaran ini, sakit sekali guys. Ini 22%, kita DPS terus guys. Wah ini sudah mau rek ya, 5% lagi dia bakal rek.
For second lord hindari dulu. Jadi jangan jangan membuang waktu dengan menunggu si Kossel ulti ya. Nanti terlambat mundur kita bakal kalah. Nah, ini berhasil dire semua ya. Harusnya menang ini. Oke, kita DPS, full DPS ini hindari dulu. Seperti tadi jangan berhenti ya. Setelah keluar lingkaran itu baru kalian bisa DPS sampai mati, guys. Ini 12% lagi. Hindari dulu, guys. 9%. Jadi ini cuma bisa dimenangkan dengan menggunakan Dylan, guys. Jadi kita perlu critical terus di sini. Ini 100.000 lagi. Dan akhirnya kita menang, guys. Ini bertepatan dengan jam 12 siang. Pas sekali ya, guys ya. Berhasil suksesnya. Oke, setelah ini kita lihat item dan formasinya ya. Kita ke next chapter dulu. Ini sudah tamat ya. Tidak ada lagi chapter berikutnya. Kita tunggu patch berikutnya ya, guys. Akhirnya kelar juga. Oke, ini sekarang item dan formasinya. Ini yang di depan saya menggunakan Karin ya di sini. Ini itemnya full HP ya, biar bisa TB. Lalu ini kita menggunakan Koset ya, DPS utama kita Koset. Di sini kita kasih critical. Lalu Dylan guys, Dylannya kita kasih full damage. Dylan ini ada pasifnya pasti critical guys, jadi kita kasih damage saja. Rasanya kita taruh belakang, kita kasih yang skill level up. Jadi kita ambil cuma skill yang motong defense-nya aja guys. Oke, lalu formasinya saya menggunakan critical level 10 maksimal ya. Lalu kita pindah ke petnya. Petnya saya menggunakan spike ya. Jadi kita hanya mencari critical rate dan critical damage-nya aja. Lalu setelah itu kita pindah ke mastery. Jadi masterynya ini kita pakai toughness biar dibagi dengan yang ring DPS ya. Lalu kita ambil yang atas semua guys. Ini mastery saya sampai level 80. Ini level 75 aslinya juga bisa guys, tapi kalau kalian ada yang level 80 skill level up juga lumayan. Oke, sekarang kita lihat potennya. Ini potennya bisa kalian lihat sendiri, ini Karin saya ya. Jadi kita fullin harus defense-nya full ya. Lalu ini Rasel, Raselnya 15 14 14 dan ini Koset guys. Jadi yang saya mentoknya cuma attack-nya aja. Lalu ini Dylan. Dylan saya ini baru dapat ya. Jadi cuma attack-nya level 9 dan lainnya 55 guys. Ini sudah cukup ya damage-nya. Oke guys, kira-kira gitu aja guide saya kali ini. Semoga membantu kalian yang stuck melawan Steward B. Akhirnya tamat ya kita setelah demikian lama. Jika suka dengan video ini, tolong di-like, di-comment, dan di-subscribe. And thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.